Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan kepada The Brondol adalah bicara tentang perubahan dari pupuk tunggal ke NPK dan NPK ke tunggal. Mungkin di dalam beberapa vlog yang lalu sudah kita bahas, apakah perubahan dari penggunaan pupuk tunggal ini, misalnya urea, rock fosfat, KCL, kemudian ada dolomit, borat, itu akan diganti menjadi NPK ini. Terjadi perubahan ataupun terjadi selisih produksi yang cukup signifikan, Pak Pendi. Begitu juga dengan sebaliknya, biasa kita menggunakan NPK ini, misalnya menggunakan 13-8-27-4 atau 12-12-17-2, apakah nanti kalau saya menggunakan pupuk tunggal akan terjadi perbedaan hasil yang cukup signifikan? Maka di dalam sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan bahwa yang pertama adalah, yang harus saya jelaskan adalah, ketika kita melakukan pola pemupukan terjadi perubahan baik apakah menggunakan tunggal ataupun NPK adalah sama saja. Walaupun kalau di total secara unsur haranya penggunaan NPK, total unsur haranya masih lebih sedikit karena ada faktor efisiensi. Dalam hal ini adalah teknologi NPK itu sendiri, misalnya dengan faktor dengan zat pembawa dalam bentuk liat untuk 13-8-27 ataupun pembawa apa, bahan pembawa lain, sehingga ada faktor efisiensi di dalamnya. Sementara kalau di dalam pupuk tunggal adalah memiliki faktor efisiensi yang relatif lebih rendah, sehingga kalau di total unsur haranya, misalnya nitrogennya biasanya kita menggunakan urea sekian, maka NPK kok sekian saja, kok lebih kecil NPK-nya karena ada faktor efisiensi. Nah, kalau kita sudah menggunakan pupuk tunggal, maka apakah terjadi perubahan yang cukup signifikan kalau kita berbalik dari NPK? Jawabannya adalah tidak sebenarnya. Selama pola pemupukan berganti dengan sistem yang sempurna, sempurna itu artinya gini, ketika kita sudah menggunakan pupuk tunggal misalnya, urea, dolomit, rock fosfat, urea, KCL, boron, digunakan secara sempurna, misalnya urea 2 kali sampai KCL-nya 2 kali, kemudian kita mau beralih, berganti tahun, kita beralih menjadi NPK, maka sebenarnya tidak akan pernah terjadi perubahan yang signifikan. Dimana bahwa yang penting perubahannya sesuai. Sebagai contoh, kalau kita sudah menggunakan pola pemupukan di pupuk tunggal, yang harus menjadi pegangan kita itu adalah jenis NPK-nya. Ketika di tanamannya sudah menghasilkan, misalnya sudah panen, kemudian dari pupuk tunggal yang kita berikan kok diganti menggunakan 12-12-17-2, maka pasti akan beda hasilnya kalau kita menggunakan 13-8-27-4, karena di dalam persentase yang paling besar adalah kaliumnya. Jadi ketika berbalik arah lagi, ketika sudah menggunakan NPK, kita berubah menjadi pupuk tunggal, apakah ada perubahan? Saya kira tidak, selama pemberiannya menggunakan pola pupuk yang tertentu, yang bagus, yang sempurna, maka tidak akan pernah berubah. Satu hal yang harus dicatat ketika kita mau merubahnya dari pupuk tunggal menjadi NPK atau NPK menjadi tunggal, bahwa di dalam tanah kita ini, ketika kita pemupukan ini, tanaman kita ini adalah tidak rakus seperti kita, Mas. Ketika kita pupukan di piringan kita, masih ada unsur hara yang terserap. Karena di dalam pola penyerapan pupuk sendiri, bahwa pupuk yang kita berikan hari ini tidak habis selama 1 bulan yang akan datang, 2 bulan juga nggak akan habis. Sehingga proses pemupukan untuk diserap untuk berkaitan dengan produksi, angkanya sekali lagi 17-24 bulan. Ketika diganti dengan yang unsur hara yang sesuai, bersumber baik NPK, NPK ke urea, NPK ke tunggal, atau tunggal ke NPK, adalah jawabannya tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting polanya benar, dosisnya benar, sehingga jadi benar gitu loh, produksi kita tuh jadi benar. Sebagai contoh nih, kalau kita sudah menggunakan pupuk tunggal urea, tadi saya sampaikan urea, dolomit, rock fosfat, atau TSP atau SP36, kemudian sumber nitrogennya pakai urea atau ZA, apapun kita menggunakan KCL untuk sumber kaliumnya, ditambah dengan boron, kemudian kita mengganti NPK. NPK yang berapa, Pak Pendi? Sekali lagi, kalau sudah menghasilkan, sarannya The Brondol tetap berada pada angka 13-8-27-4 plus 0,65 boron. Karena kita butuh unsur hara yang cukup mumpuni jumlahnya, yaitu 27% kalium atau K2O. Kalau seandainya kita ganti menjadi 12-12-17-2, bisa saja, namun dosisnya itu menjadi naik, karena bahwa yang kita butuhkan kalium cukup banyak.
kita 13, 8, 27, 4 di usia 6 tahun saja kita butuh sampai 5,5 sampai 6 kg. Kalau kita menggunakan yang 17%, kita mau pakai berapa gitu. Kemudian penggantian dari tunggal ke majemuk ke dalam hal ini adalah NPK. Bukan semata-mata langsung NPK total, hanya NPK saja. Di vlog selalu di sebelumnya sudah kita jelaskan, perubah penggunaan NPK tidaklah bisa hanya NPK saja. Maka masih butuh daya dukung dalam bentuk dolomit. Kenapa? Karena bahwa di dalam tanaman yang belum menghasilkan saja adalah 12, 12, 17, 2 magnesium persen, 2% magnesium oksida. Kemudian kalau kita menggunakan 13, 13, 8, 27, 4 magnesium oksida, hanya 4% dan hanya 2% saja. Sementara angkanya terlalu sedikit untuk kebutuhan magnesiumnya, maka perlu kita tambahin dolomit, yang mana dolomit akan memberikan efek yang bagus bagi tanaman kita di lahan kita. Yang pertama adalah sebagai sumber magnesium, yang kedua adalah menaikkan pH tanah sehingga penyerapan akan menjadi optimal. Dan ini yang benang merah pada sore hari ini, apakah tidak akan terjadi perubahan gap produksi yang sangat signifikan? Jawabannya adalah tidak, selama pola pemupukannya benar. Akan menjadi masalah bagi kita adalah seperti ini. Pak Pendi, saya akan mengganti NPK tunggal menjadi NPK. Oke, enggak apa-apa. Selama bahwa perubahan ini adalah misalnya gini, pupuk yang sudah digunakan apa saja? Ya saya kemarin pakai urea, pakai dolomit sama rock fosfat. Kemudian diganti pakai langsung pakai NPK. NPK-nya enggak pas pula dosisnya. Ini menjadi masalah. Sehingga memang harus para planter dan para petani semuanya penuhkan dulu dosis tunggalnya, baru nanti kita berganti. Misalnya kita sudah bawa urea sudah, misalnya dolomit sudah, rock fosfat sudah, urea sudah, KCL sudah, baru nanti di pola selanjutnya, di pergantian pola tahun yang selanjutnya, kita menggunakan NPK jauh lebih bagus seperti itu. Dibandingkan harus berhenti di tengah jalan, dolomit sudah, rock fosfat sudah, ganti NPK. Sementara harusnya kita butuh nitrogen pada waktu itu, butuhnya masih lama, padahal adalah urea. Maka penuhi dulu, selesaikan dulu pola pemupukan di tunggal, baru nanti kita berganti ke NPK atau pupuk majemuk itu sendiri. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sorry panas banget hari ini. Dan salam sehat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan terbesar bagi saya, Anda dan semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.